Ringkasan IPS kelas 10. Jenis-jenis dan kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia. Barang atau benda adalah segala sesuatu yang menjadi sarana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jasa adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak berwujud. Dilihat dari cara memperolehnya, satu, barang ekonomis. Barang ekonomis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis yang berwujud, misalnya makanan, pakaian, dan perumahan. Barang ekonomis tidak berwujud, misalnya jasa guru, dokter, dan satpam. Dua, barang non-ekonomis atau barang bebas merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah, sehingga tidak ada persoalan atas tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya, misalnya sinar matahari, udara, dan angin. Dari segi kemakmuran rakyat, satu, barang superior. Semakin tinggi tingkat kemakmuran rakyat, semakin besar pula permintaan terhadap suatu barang, seperti TV, video, mobil mewah, dan sebagainya. Dua, barang interior. Semakin tinggi tingkat kemakmuran rakyat, semakin kecil permintaan suatu barang, misalnya gaplek dan jagung.